Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, rahayu dan sukses selalu. Rahayu, rahayu, rahayu dan kita semua. Dan salam sejahtera bagi yang menjalankan ibadah puasa. Kota Madiun adalah salah satu kota provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota terbesar keempat di Jawa Timur setelah Surabaya, Malang dan Kediri. Terletak di 150 km sebelah barat kota Surabaya, 90 km sebelah timur Surakarta, Jawa Tengah, dan 33 km sebelah tenggara Ngawi. Kota ini terdapat industri kereta api Inka yang merupakan pabrik pembuatan kereta api terbesar di Asia Tenggara, yang memiliki sekolah teknik perapian, yaitu salah satu politeknik perapian Indonesia, berdiri 20 Juli 1918. Umur 105, Kota Madiun. Nama lain Kota Madiun adalah Kota Gadis, Kota Brem, Kota Pecel, Kota Sastra, Kota Budaya, Kota Industri, Kota Pelajar, dan Kota Kereta Api, Kota Karisma, dan Kota Pendekar. Milan van Javan. Semboyan dari Kota Madiun itu adalah bangkit, bersih, aman, nyaman, gagah, kuat, indah, dan tentram. Madiun merupakan salah satu wilayah diritis oleh Ki Panembang Rono Jumeno atau biasa disebut Ki Ageng Ronogo. Asal kata Madiun terdapat arti kata Medi Ayun-Ayun yang bermaksud adalah Ronggo Jumeno melakukan babat Madiun terjadi banyak hantu yang berkeliaran. Penjelasan kedua, karena nama Kris dimiliki Ronggo Jumeno bernama Kris Tudung Madiun. Pada mulanya kota ini tidak dinamakan Madiun, tetapi Wahana Asri. Setelah awal Kota Madiun merupakan wilayah di bawah kuasaan Sultan Mataram, dalam perjalanan sejarah Mataram, Madiun memang sangat strategis mengingat wilayah tersebut di tengah-tengah perbatasan Karisidenan Kediri Dahah yang juga dikuasai oleh Mataram. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Mataram banyak pemberontak-pemberontakan kerajaan Mataram yang bangun basis kekuatan di Madiun. Seperti munculnya toko Retno Dumilah. Setelah perjanjian Gria 1755, Madiun menjadi salah satu wilayah di bawah kuasaan Sultan Yogja sebagai Mancanegara Brawijetan. Hingga akhirnya diserahkan kepada Belanda 1830 setelah Perang Jawa. Beberapa peninggalan Kabupaten Madiun salah satunya dapat dilihat dari Kelurahan Kuncen, di mana terdapat makam Ageng Panemban Ronggo Jumeno, Pati Maha Asri. Selain makam para Bupati Madiun, masjid tertua di Madiun Masjid Nul Hidayat, astefak-astefak keliling masjid Sendang dan tempat pemandian keramat di daerah situ. Kota Madiun dulu merupakan pusat dari Keresidenan Madiun dan pusat pemerintahan di sana, meliputi wilayah Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan. Meski berada di wilayah Jawa Timur, kebudayaan Madiun lebih dekat dengan budaya Jawa Tengah, Mataram, karena Madiun pernah berada di bawah kekuasaan Sultan Mataram. Pada 1948 terjadi pemberontakan dilakukan oleh PKI di Madiun dipimpin oleh Muso di Kresek Wungu, Kabupaten Madiun sekarang dikenal namanya Monumen Kresek. Catatan, sebelum bernama Jalan Perintis Kemerdekaan, dulu nama Jalan Irian Barat sesuai dengan namanya pemberontakan dulu. Pengelompokan nama dua jalan di Jawa Timur, khususnya di Madiun, dalam hal nama dua pulau di Indonesia. Pilar Kenceng, sebuah kecamatan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kecamatan Pilar Kenceng perbatasan langsung dengan Kabupaten Bojonegoro dan Ngawi sebagai salah satu basis pertanian di Madiun bagian utara. Pilar Kenceng dikenal sebagai salah satu daerah penghasil beras terbesar di Madiun dan masyarakat mayoritas adalah petani dan peternakan. Oleh sebab itu, banyak sekali di sini tumbuh-tumbuhan, terutama sawah yang berserakan di sini. Dan banyak sekali para petani-petani dan para peternak.
Jika ingin tahu tentang Madiun, silakan saja kunjungi di sini untuk menikmati indahnya ciptaan Tuhan dalam busana nafas dalam doa. Dan segala rasa syukurku kupersembahkan pada mereka yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan keindahan yang sejati. Tetap ikuti dan ikuti sendiri perjalanan kita dolan dalam mengeksplor kota kelahiran dari keluargaku, kota Madiun. Wow, keren. Toko ya apa ya, nih? Niku, sepelewen untuk pinten, Bu? Toko coklat. Dadal uli. Sumur zaman pian nih. Oh, sumur zaman pian. Legenda dalam cerita. Wow, keren. Oh, dalam juga. Coklat. Gibran jaluk halo halo Bang, halo Gibran. Oh, enggak bisa warok. Oh, halo, main apa? Kita putih ya, mamsi akeh. Makan man, min. Tak menang Bang ya. Iya. Jalan bumi ala kolam. Sawah yuk. Pak, arek juta no pak, ini pun bicek aja pak. Ya kari titik kok. Hei, tuh coba no kopi pak. Tek kon, ayo. Tek kon. Eh kari nih. Muter kabeng. Wah, wah. Jono. Ragam sandalan ya bu. Eh? Ragam sandalan. Eh, suwanti sok. Dibantingi. Enak sehat gak sandalan? Yas, tidur Yas. Hei, sama Ming. Foto ya. 1, 2, 3. Lihat sini. 1, 2. Es. Eh, konang-konang ngarep yo. Ayo.
Kora-kora Mas Didi. Kandangnya sapi. Segera. Atus ya bu. Sampai gak atus ya Mas Didi. Iya. Kandangnya sapi. Oh. Oh. Alpa, yip yip. Alpa. Yip yip apa? Godong apa? Godong bawang. Alpa yip yip. Masak apa? Eh, garing mah. Wih, meletek-meletek kan. Iya, enggak soalnya. Kita bikin romantik. Kurang lagi, Mas. Eh, disini, Mas. Iya. Oh, garing kok. Garing, Bu. Garing apa mana, Bu? Tak patahnya, Bu. Masjid yang pertama kali aku beribadah di sini. Disinilah pertama kali aku beribadah melakukan sholat 5 waktu. Waktu sebelum ada masjid-masjid atau musala-musala lainnya terbantu. Dan disinilah tempat mereka semua beribadah. Pokoknya amazing pokoknya. Menjelang berangkat 17.35 kami memutuskan untuk makan di sini sambil menikmati suasana dari kota Madiun Sarada Bila Kencang, dan di sini sama keluargaku menikmati indahnya kota sambil menikmati pecel dan kita makan pangsit. Suasana di sini ramai menjelang berbuka karena banyak sekali takjil-takjil berbuka. Wow, keren. Pokoknya ini adalah langganan dari keluargaku dulu waktu lebaran. Kami sering makan di sini. Setiap lebaran. Pokoknya pentol di sini sangat enak. Bakso, mie ayam. Pokoknya bumbunya sangat amazing, Bro. Mungkin deh jika di daerah Pilangkerja Gawang lor tidak mampu di sini. Wow, keren. Gak apa-apa, kita coba.
Yes, yes, yes. Rumah mikir sih. Ini lah, tapi loh.